Selamat pagi dan selamat menyambut Hari Keamatan kepada semua yang sedang menyaksikan TV Sabah. Saya Si Gotong. Dan saya Si Ojo bersama kali ini untuk pada hari ini dengan kita menyaksikan majlis penutupan sambutan perasmian. Majlis penutupan sambutan perayaan Pesta Keamatan untuk Negeri Sabah tahun 2022. Dan hari ini juga kita adalah acara kemuncak. Betul, hari ini adalah hari kemuncak untuk perayaan Pesta Keamatan 2 tahun dan hari terakhir kita berkampung di Kinisie. Yes, kita sudah bayangkan peresmian pembukaan keamatan kita pada 1 hari bulan Mei di Pusat Kraftangan Sabah di Keningau. Dan sekarang kita sudah sampai ke kemuncaknya di Dewan Hongkot Khoisan KDCA. Dan pada hari ini kita menyambut kehadiran div-div kehormat. Kita sebut nama-nama orang yang datang pada hari ini. Dan pada hari ini kita punya macam sekutat lagi. Dan pada hari ini majlis penutupan perayaan Pesta Keamatan akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Juhara bin Datuk Haji Mahirudin Yang Dipertuan Negeri Sabah, di mana Tuan Yang Dipertuan akan berarak masuk ke dalam dewan diiringi oleh kumpulan Bobo Hizan. Dan ketibaan Tuan Yang Terutama ini adalah dijangka pada akan tiba pada jam 9.30 ataupun jam 10 pagi nanti. Dan kehadiran Tuan Yang Terutama juga bersama dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita Datuk Seri Panglima Dr. Haji Zee bin Haji Nor. Dan akan juga turut serta Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Jeffrey G. Kitingan, kita punya pengurusi jawatan kuasa induk sambutan perayaan Pesta Keamatan Negeri Sabah 2022. Dan sekarang ini Gotong, kalau untuk yang berada di luar dewan sedang berusaha, ada kita punya orang-orang kita, atau orang-orang awam yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam dewan, dan dikabarkan info yang kita terima yang paling latest, first come first serve. Tapi sekarang ini kita masih lagi dapat coba mendapatkan info di mana ataupun bagaimana untuk mereka mendapatkan pas untuk masuk. Dan seperti yang diwar-warkan, tidak ada tiket yang akan dijual untuk 31 hari bulan ini. Tapi kita coba untuk dapatkan info yang lebih lanjut tentang cara dorang masuk ke dalam dewan. Ya betul, kami akan memberikan Anda info lebih lanjut dari masa ke semasa. Jadi kamu pergi sejak Facebook page TV Sabah untuk tengok info yang lebih lanjut. Betul. Sekarang kita masih lagi menunggu ketibaan div-div, jemputan div-div kehormat kita yang dimana turut bersama dengan kita pada hari ini. Sudah tentunya kita punya Huguan Sio. Huguan Sio, itu kita sama-sama menunggu Yang Dipertuan Negeri Sabah untuk menyempurnakan majlis penutupan sambutan pada hari ini. Walaupun dia bilang penutupan Gotong, tapi belum lagi habis. Belum lagi habis. Ada acara sebelum petang nanti, acara yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan oleh semua orang. Yaitu sudah tentunya pertandingan akhir unduk ngadau. Tapi sebelum itu, untuk upacara ini peresmian penutupan pada hari ini, kita juga akan disajikan dengan persembahan-persembahan yang sangat syok. Betul-betul. Ada choir hari ini, dan kita akan menyaksikan juga persembahan encore ataupun ulangan daripada Johan Pertandingan Sugandoy kategori terbuka, yaitu saudara Leron Felix yang mewakili Tambunan dan telah pun dinobatkan sebagai Bontogan Negeri Sabah untuk tahun 2022. Ya, selain daripada itu, juara Sugandoy kategori Dazanak juga akan membuat persembahan pada hari ini. Selain itu, kita juga ada persembahan daripada Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah yang akan membawakan persembahan-persembahan kebudayaan. Dan juga dengar-dengar hari ini kita akan kasih can yang semenak-semenak cuci mata juga, Gotong. Kita akan ada penampilan daripada Bu Vanzoy Tawantang. Daripada MRK, peserta-peserta Mister Keamatan akan membuat penampilan pada hari ini. Dengar-dengarlah gitu. Dan kita juga ada mesti lakukan ini pengenalan khas semua peserta unduk ngadau. Sekali lagi 2022 pada hari ini sebelum dorang bertanding sebelum petang nanti. Ya, betul. So, nanti kita minta admin kita pin komen jam 2 petang ataupun lebih kurang jam begitulah kan, Gotong. Kita akan menyaksikan pertandingan akhir. Sebut pasal admin. Pikiran nau jumpa si Saimin. Petang ini kamu jumpa admin. Dia di mana nih kali itu? Dia kali ini kita nanti bicara dorang dari mana. Jadi mungkin waktu tengah hari nanti dia akan berada di Avasibah, yaitu kita punya main sponsor. Betul. Dia akan duduk di lot 28 atau 29 untuk makan bakso ataupun makan makanan tradisi yang ada disediakan. Betul juga. Dan jangan lupa juga berkunjung ke booth Maxis. Kita punya booth Maxis, main sponsor juga. Di booth Maxis kita boleh buat bumerang-bumerang. Dia ada satu screen di sana.
kamu capture boomerang dan kamu boleh ambil itu QR code. Dan bila kamu sudah ambil video dan upload ke mana-mana media sosial, jangan lupa untuk hashtag Maxis, hashtag RKRM 2022. Apa itu RKRM? Itu kosto dong, Jo. Begini juga, Tong. Kosto dong. Kok yang rangkaian kita rakan Malaysia, gitu. Jadi jangan kamu lupa bagi sana di booth Maxis. Booth Maxis yang menyediakan rangkaian internet terpantas di negeri Sabah. Oh, besar booth orang tuh kemarin kita jalan-jalan di sana. Saya pun sendiri sudah lama guna Maxis Gotong, tidak juga pernah komplain lah. Oke. Okay, saat ini masih memuaskan hati untuk buat kerja. Nasib baiklah begitu. Alright, dan jangan juga lupa untuk melawat rumah-rumah tradisi pada hari ini. Di mana ya, rumah-rumah tradisi akan mempamerkan bunyi-bunyi gong, adit-adit mereka sendiri dan juga persembahan-persembahan kebudayaan. Ya, macam seperti, kemarin kita ada berjalan-jalan pergi sana, ada banyak persembahan kebudayaan daripada setiap etnik yang ada di Sabah lah. Di rumah murut kita ada menteng lompat-lompat di sana, ada kemarin. Ada persembahan tarian dorang lagi, lepas itu di rumah labuk ada tarian magalai labuk di sana, ada tungkil-tungkil kulintangan. Persembahan kulintangan, sangat syok kami pergi kemarin ya. Persembahan kulintangan paling saya rasa saya tarik mau tengok kemarin, yang rumah Wisaya. Kita mau pergi sana lagi ke hari ini? Pergi sana juga itu. Dia punya kulintangan karena sebentuk tiga segi. Dia punya cara dia main drum yang betul-betul macam dia makan coklat. Ini kali saya mau ambil video sudah kalau saya mau pergi sana betul-betul. Alright, jadi kalau untuk kamu orang yang berasa ingin mau datang pergi di sini hari ini, kamu rancang perjalanan kamu sebab saya difahamkan, oi, mau full-full sudah tuh parking. Sudah dengar kok parking di SMK Bahang tadi? Bukan lagi di SMK Bahang, jauh sebelah, lagi. Sebelah ada lagi. Mau dekat sudah sana, no. Di survei sudah saya parking. Terpaksa dari tentang balik ke connect grab kan tadi? Mau connect grab sudah, jadi kamu rancang perjalanan kamu untuk pergi di sini kalau beli, kamu naik grab ataupun kamu carpooling. Lah kan. Jangan risau, selepas saja acara resmi ataupun acara majelis penutupan ini dikabarkan parking akan dibuka balik untuk orang ramai, tapi masih juga ada rela dan juga anggota-anggota polis yang bertugas menjaga kawasan parking dan juga jalan raya. Betul-betul, tapi selain daripada itu aja, kita juga ingin memaklumkan kepada semua. Jadi maklumlah bahkan maklumlah. Kita punya tema pada tahun ini adalah keamatan menjiwai alam semula jadi. Jadi apa yang saya maksud di sini adalah kita mestilah menjaga kebersihan Pergi, di dalam dewan dan di luar. Tapi kita pergi makan di Ewa Sibar tuh, dia punya toki yang sendiri-sendiri kasih tahu kan, dia bilang sampah buang sendiri deh, Bang. Ah, begitu. Sampin dorong kan betul-betul menjiwai ini anu. Tapi bukan sampah saja lah. Kita juga jaga tumbuh-tumbuhan. Kalau kamu ada tanah kosong di belakang rumah, boleh tanam sayur. Itu pun juga salah satu cara untuk menjiwai tema tahun ini. Wah, betul-betul kok menghidupi ini tema. Betul, saya ada tanam lada kemarin di belakang hotel. Jadi kamu ingat betul-betul kalau kamu itu sampah, kamu buanglah di tempat yang sepatutnya. Betul. Salah satu cara yang kita boleh buat untuk menjiwai atau menghidupi kita punya tema pada tahun ini. Ojo. Dan tolong juga kamu punya orang tua pergi mindahu lah. Itu pun menjiwai juga sebab alam sekitar. Saling berkaitan apa juga itu? Betul-betul. Pertanian dan alam sekitar. Memang tidak dinafikan lagi. Dan selain daripada itu juga kami mau info kepada kamu semua. Teruskan untuk follow kami punya Facebook page. Dan kita akan buat live pada hari ini di Facebook. Dan juga kita ada di YouTube. Dan juga di laman web. Tapi Gotong, banyak orang sedih. Kenapa? Dorang bilang lepas ini kami tidak dapat sudah sama-sama TV Sabah, dia bilang. Jangan risau, kami ada mau kasih tahu kamu sebenarnya nih. Lepas sebenarnya nih, TV Sabah ini bukan untuk keamatan saja. Kita TV ada Sabah ini untuk semua program-program di Sabah. Kita lepas ini kita ada proyek yang lagi besar. Proyek daripada TV Sabah. Kalau Sarawak ada TV Sarawak, tidak lama lagi. Kamu doa-doakan saja kejayaan kita punya. Jadi kamu nantikanlah. Jadi ini yang kami betul-betul harap sokongan daripada kamu. Kalau ramai orang sokong kami, kami dapat sayang buat lawan. Betul, kami sayang kamu. Gitu. Bukan admin yang sayang kamu, kami semua pun sayang kamu. Dan bukan begitu. Admin yang kamu sayang juga kami semua. Ya, sayangilah alam sekitar. Sayangilah diri sendiri. Kita jaga kita, Orun. Masih lagi penokan, masih lagi endemik. Ya, masih lagi endemik. Dan pada petang ini kita mau cerita pasal kita punya unduk ngadau lah, Bojo. Kenapa? Sebab program dorang kemarin, sangat pek, Pak. Semangat aku cerita pasal unduk ngadau. Saya memang mau cerita pasal unduk ngadau. Sebab dorang punya program, bukan kemarin saja, tapi daripada minggu lalu lagi sangat pek. Saya tidak tahu macam mana dorang boleh juggle dorang punya masa. Memang sangat penat lah. Ya, kita doakan juga kesehatan kita punya finalis-finalis, calon-calon unduk ngadau kita yang akan bertanding pada hari ini. Dengar-dengar ada sudah peserta yang hilang suara. Alamak, itu sebab dari pagi sampai malam dorang punya program kemarin. Kenapa? Dorang jumpa kawan baru jadi membawang jadi dorang satu hari. Alamak. Tidak, memang dorang itu pek dorang punya program. Ya. Lepas itu dorang berpindah dari bilik bacon,
pergi luar yang panas, masuk lagi bacon, pergi lagi luar yang panas, jadi itu mempengaruhi. Tapi kau tahu apa yang tidak pernah hilang? Apa itu? Dong punya senyuman dari pagi sampai petang tidak pernah hilang. Ada yang tidak pernah hilang, Gotong. Apa? Cinta saya sama dorang. Oh, wow, memang tidak pernah hilang lah kalau gitu. Alright, jadi teruskan bersama dengan TV Sabah apa? Media di bawah Bayu. Oh gitu. Once again, good morning, ladies and gentlemen. Kotobia, Tadao, Tagaso, Dong Kaamatan. And I'd like to invite one and all inside the hall, Dewan Poisaan, to please make yourself comfortable. Please be seated. Let's fill up all the seats that we have here, as we shall be expecting the arrival of our guest of honor very, very soon. And again, I'd like to request cooperation for all to make sure that the middle section of the hall is empty and clear, so that we will have a smooth movement for our guest of honor later on upon arrival. Once again, please be seated, take your seats, fill up the seats that we have in the hall, as we are expecting our guest of honor very, very soon. Thank you. Terima kasih. Tak sangka jodoh depan mata. Adam. Terima kasih banyak, Adam. Maaf. Kenapa, Adam? Sebenarnya kan, kemalangan tu berpuncak daripada saya. Biasa dengar falsafah berani kerana benar. Kau yang buat ni, Adam. Adam. Adam Joseph Hansanon Bintua. Kau lagi, Adam. Apa kau buat ni? Boy, dari tau kau takut, tapi biar berani karena kebenaran. Kadahi baik yo. Saya mau kasih sampai seberang bukit banir di signal. Saya mau cakap masih atas yang seberang bukit tu.
Tadi dia ada nampak tuh beruang madu. Bah, kina mai ya? Tunjuk tadi. Mari, tunjuk tadi. Tadi ini putus, pas tuh. Biar berani kerana kebenaran. Bunyi dia macam mudah saja kan? Tapi bila mau dibuat, bukan main susah lagi. Jing, jing. Put, put. Saya mau terus terang sama kamu. Sampai hati awak tak beritahu cerita sebenar. Mak saya pun terlibat dalam kemalangan tu tahu. Ji, Ji. Saya betul-betul rasa bersalah sama kamu, Ji. Saya mau minta maaf sama kamu. Jangan risau, Adam. Nanti surat saman tu sampailah. Alah. Aku tahu, Adam. Kau bukannya sengaja. Lagipun hari ini kan hari yang baik. Bulan yang baik kan lagi elok kalau kita semua bermaaf-maafan. Zee? Adam. Laju masuk. Nampaknya banyak lagi benda yang perlu diselesaikan. You have a call. You have a call. You have. 你还想躲到什么时候？他不是很想给你看他的 project 吗？马上收拾行李，我们现在就过去找吧。 Apa ni? Ini adalah AI yang boleh mewujudkan avatar siapa-siapa saja yang anda menggunakan. Macam gambar, video, klip-klip daripada surat khabar ataupun apa-apa saja info yang kita boleh guna untuk dapatkan padanan dia. Harapan saya supaya kita boleh simpan memori orang yang kita sayang tu dalam keadaan yang lebih nyata.
Inilah keandaman. Bapak suka main kulintangan. Relaxing, dia bilang. Masak tu memang dia punya me time lah. Tapi bila tak ada keamatan, dia bilang special. Dia bilang, Adam, mari sini. Saya ajar kau main kulintangan. Jadi ini ayah awak. Good morning, son. Siapa kawan-kawan kau ni? Ini Ziyi, yang ini Mr. Lim. Hari itu diorang ada jemput saya sambut tahun baru Cina sama diorang. Hai Ziyi. Hi, Mr. Lim. Ada keamatan, ada keramaian. Kopi senangan, kopi bosian. Itu dia, selamat pagi. Salam keamatan, Kota Bian. Tadau tak ada keamatan kepada semua yang baru saja bersama dengan kami di TV Sabah. Media di bawah bayu. Saya Sigotong. Dan ulang lagi, saya Siojo. Jadi sekali kita bersama menanti, sama-sama kita menanti kedatangan yang akan menyempurnakan majelis penutupan perayaan pesta keamatan kita pada kali ini, Gotong. Itu yang di Pertuan Agung kita dan juga bersama dengan... Yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima, Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahrudin yang di Pertuan Negeri Sabah. Dan kita juga mengharapkan, saya rasa hari ini pun kita punya Hugon Sio masih lagi mengantar wakil sebab dia baru balik dari Australia. Yes, kita juga akan bersama dengan Ketua Menteri kita, Timbalan Ketua Menteri dan juga Menteri-Menteri yang lain turut akan bersama dengan kita. Bersama juga dengan penganjur, EJK atau Ahli Jawatan Kuasa Penganjur perayaan Induk ini yang hadir pada hari ini yang begitu bertunggus lumus daripada hari awal lagi sampai hari ini untuk menganjurkan dan juga mengadakan pesta perayaan keamatan di KDCA selepas 2 tahun. Kita bercuti. Betul, betul, betul. Dan untuk makluman kepada Anda, kita punya acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pertandingan akhir Unduk Ngadau akan bermula pada jam lebih kurang jam 1 begitu. Kita... Kalau tidak ada halangan, kita akan mulakan awal. Tapi kita sama-sama menunggu. Kalau sudah jadi, kita kasih jadi. Begitu. Jadi yang, kamu terus setia bersama dengan kami di sini di TV Sabalah. Yang pastinya memang jadilah. Tidak boleh kasih jadi, mesti sudah rehearsal kemarin tuh. Tapi hari ini kita akan menampilkan sekali lagi, untuk waktu pagi ini kita akan sekali lagi menampilkan buat semua orang yang sedang menonton dan juga yang berada di dalam dewan ini, penampilan sekali lagi kepada semua finalis-finalis Unduk Ngadau, 44 peserta daripada 44 daerah. Iya, dan untuk majelis penutupan pada hari ini juga, kita juga akan ada persembahan-persembahan lah. Ya, jadi kita sama-sama kita melihat secara langsung ini dan meninggalkan komen-komen yang baik-baik saja. Janganlah ada yang komen-komen yang jahat. Kita percaya semua orang Sabah, semua kita ini, semua yang bagus-bagus, yang layak disayangi. Gitu. Betul, 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 begitu. Jadi kita amat mengharapkan komen-komen yang murni daripada orang semua. Pagi-pagi sembahyang cakap amin. Hari ini kita di tempat admin. Admin juga akan bersama dengan kita pada hari ini. Ya, gitu. Yang juga akan membuat penampilan khas gitu. Begitu. Ya, kamu mau cari siapa yang kuat berpantun kan? Nah, kali ini kasih kamu lah siapa yang kayak admin yang kuat berpantun. Sebenarnya kita ada banyak admin. Ada admin kita yang kasih stream, ini live, ada yang cari angle, betul, juga. Betul. Lepas itu ada yang jaga media sosial. Tapi yang selalu berinteraksi dengan netizen-netizen, peminat-peminat TV Sabah ini adalah admin yang kita akan reveal tidak lama lagi. Begitu. Dan selain daripada kita punya admin di Facebook, kita sebenarnya juga ada kita punya platform yang lain, platform media sosial yang lain. Kita ada TikTok, kita ada YouTube, Instagram. Kita ada juga, kita selalu post di mana-mana yang ada
kalau behind the scene lah terutamanya. Baiklah, kita sudah dimaklumkan, kita akan bersama dengan acara pentas lepas ini. Ya, dan kita sudah mendapat info, div kehormat kita sudah pun sampai di luar, jadi kita akan serahkan kepada acara di pentas. Sekali lagi teruskan bersama dengan TV Sabah Media di bawah Bayu. Kopi Posian. Teruskan bersama dengan kami untuk majelis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2022. Para hadirin mohon untuk berdiri. Keberangkatan tiba, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Juhar bin Datuk Haji Mahirudin Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Datuk Seri Dr. Panglima Hajah Norlida binti Tan Sri Datuk RM Jasni. Koi katan I Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Juhar bin Datuk Haji Mahirudin Mohoi ngon tagaso pogun Sabah, Om Yang Pai Sinawaan, Yang Amat Berbahagia, Toh Puan Datuk Seri Panglima Dr. Hajah Norlida, binti Tan Sri Datuk RM Jasni. Para hadirin, seterusnya, lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku dimainkan oleh Pancaragam Polis Diraja Malaysia. Thank you.
Please be seated, distinguished guests, ladies and gentlemen. Tuan yang terutama Tun dan yang amat berbahagia Tok Puan, mohon kebenaran untuk memulakan majlis. Terima kasih. Kopi bosen nongo suva beon kom sikan do manandak tak do tagazo do kamatan do ton diti do baino diti kopi sanangan salam sejahtera salam Sabah maju jaya kuma tahap tapantang om kuma to insanan insan po kopi bosen do menikot diti hintun KDCA untuk diti ko pemaiganan ababazan ko penutupan kamatan nazatan pogun Sabah duvo ngai bu duvo ngai perem duvo i pemaiganan di tahap tapantang tuan yang ter utama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Juhar bin Datuk Haji Mahirudin Mohingon Tagazo Pogun Sabah. Selamat pagi dan selamat merayakan Hari Kaamatan kepada semua. Kopi sanangan, salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya. Selamat datang ke Dewan KDCA kepada tetamu kehormat kita untuk acara perasmian penutupan Kaamatan peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2022 yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Juhar bin Datuk Haji Mahirudin pada hari ini. Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Juhar bin Datuk Haji Mahirudin Yang di-Pertua Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Tok Puan Datuk Seri Dr. Panglima Hajah Nurlida
binti Tan Sri Datuk RM Jasni. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Hajah Julia binti Salak. Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, Timbalan Ketua Menteri II, merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah selaku pengerusi jawatan kuasa induk penganjur Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2022, dan Yang Berbahagia Datin Seri Panglima Cecilia Edwin Kitingan. Yang Berhormat Datu Dr. Joachim Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri III, merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah, dan Yang Berbahagia Datin Linda Ewit. Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Jonity Ongkili, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah, dan Yang Berbahagia Datin. Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Surveyor Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, dan Yang Berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Dr. Hajah Nuinda binti Haji Alias. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Santara JP, Timbalan Menteri Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Yang Berbahagia Datuk Sarul Bahia binti Haji Abu, Setiausaha Persekutuan Sabah. Yang Berbahagia Jeneral Datuk Haji Muhammad Halim bin Khalid, Panglima 5 Division, dan isteri. Yang Berhormat Datuk George Anthony Kinibun, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah. Yang Berhormat Pembantu-Pembantu Menteri dan Pasangan Bulawan Siga Datuk Seri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun, mewakili Hu Guan Xiao, Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Datuk Kitingan, dan Datin Seri Panglima Sylvia Malakun. Yang Berusaha Gondohing Tuan Suman Yasambun, Pengerusi Jawatan Kuasa, Pelaksana dan Koordinasi Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2022. Yang Berbahagia Tan Sri Tan Sri dan Puan Sri Puan Sri. Yang Berbahagia Datuk Seri Panglima Datuk Seri Panglima dan Datin Seri Panglima Datin Seri Panglima. Yang Berhormat Ahli-Ahli Parlimen dan Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dan Pasangan. Yang Berbahagia Datuk-Datuk dan Datin-Datin. Yang Berbahagia Bapak Rafael Walingitan, Konsul Jeneral Republik Indonesia, dan isteri. Yang Berbahagia Setiausaha-Setiausaha Tetap Kementerian bersama pasangan, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Pegawai-Pegawai Daerah. Yang Berbahagia Konsul-Konsul Kehormat, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Welcome, a very good morning to you. Salam Sabah Maju Jaya. Today we are witnessing the closing ceremony of the Keamatan Festival State Level Celebration. For being here today, let's all give ourselves a big round of applause. Ladies and gentlemen, Kotobian, Tadau Tegaso, Do Keamatan. Baik, upacara majlis akan diteruskan dengan penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri tahun 2022 oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah dengan upacara mengomot ataupun menuai padi, dan seterusnya popopi pai dari tangkob ataupun penyimpanan padi, dan seterusnya mengisytiharkan penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2022 dan diikuti dengan paluan gong sebanyak 7 kali dan seterusnya. Sekarang ini majlis dengan segala hormatnya menjemput tetamu kehormat kita, Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah, berserta dengan div-div kehormat untuk naik ke pentas bagi penyempurnaan upacara majlis ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Juhar bin Datuk Haji Mahirudin Yang Dipertua Negeri Sabah. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
Yang berhormat, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Perayaan Pesta Kehamatan Peringkat Negeri Sabah 2022 merangkap Timbalan Kota Menteri, Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah dan Timbalan Presiden KDCA. Majlis juga menjemput Yang Berhormat Datuk Dr. Joachim Gutsalam, Timbalan Kota Menteri Sabah merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah dan Naib Presiden KDCA. Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak merangkap Timbalan Presiden KDCA. Yang Berhormat Datuk Jaffri bin Arifin, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah serta Bulawan Siga Yang Berbahagia Datuk Seri Panglima Clarence Bongkos Malakun, Timbalan Presiden KDCA dan Yang Berbahagia Gundohing Suman Yasamun, Setiausaha KDCA merangkap Pengerusi Pelaksana Perayaan Pesta Kehamatan tahun 2022 untuk upacara Mongomot Pai. Dipersilakan. Baik, para hadirin sekalian, pada masa ini Tuan Yang Terutama dan para jemputan khas sedang melakukan upacara mengomot ataupun menuai padi. Dan melalui tuayan ini, hasil tuayan ini akan diberikan kepada Ketua Bobohizan. Selepas diberikan kepada Ketua Bobohizan, Ketua Bobohizan akan memilih 7 tangkai padi yang terbaik yang melambangkan semangat padi ataupun Bambazon ataupun Bambarayon. Tepukan para hadirin untuk upacara ini. Tepukan sekali lagi para hadirin. Terima kasih diucapkan kepada tetamu kehormat Tuan Yang Terutama Tun. Seterusnya, Tuan Yang Terutama Tun akan mengisytiharkan penutupan Pesta Kehamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2022 diikuti paluan gong sebanyak 7 kali. Dengan ucapan Pertubian Om Konsikan Tadau Tegazu Doka Amatan, saya dengan sukacitanya mengisytiharkan Majlis Penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2020 dengan resminya. Terima kasih Tuan Yang Terutama Tun dan seterusnya paluan gong sebanyak 7 kali. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Yang Terutama Tun untuk mengisytiharkan penutupan Pesta Kehamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2022 dan diikuti paluan gong sebanyak 7 kali tadi. Dan
Om yang pahit di titip naik kongawi na koy magon di o kapanutupan kapanandakan kalamazan kamatan nazatan pogun taun duvo ngay ku duvo ngapram duvo. Tuan yang terutama Tun akan terus bersama di atas pentas bersama div-div kehormat untuk program seterusnya iaitu bersama-sama menyanyikan persembahan choir dari Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Keningau bersama-sama dengan div-div kehormat dengan lagu Tadau Tagazo Do Kaamatan. Om Bayano, hapo no tinimungan choir Institut Pendidikan Guru IPG Campus Keningau do kopokitanan om kapangan choir om yang paingawi itahap tapantang do humazo hozo ioitan Tadau Tagazo Do Kaamatan. Kaamatan menjiwai alam semula jadi 2022. Dan marilah semua para hadirin bersama-sama menyanyikan lagu Tadau Tagazo Do Kaamatan. Om tepere ko ngavi kawasa ko do minto nga babasan do tungo sa papay no diti miti hombus mazar Facebook Live Saba TV isto po bago vaza do kapakitanan no miti hombus diti mazar do YouTube Saba TV. That's right, ladies and gentlemen, for those of you watching from all around the world, welcome to Sabah, Malaysian Borneo the Beautiful. That's right, we are celebrating Kaamatan 2022, and of course you can watch us live via TV Sabah on YouTube, and of course not forgetting via Facebook as well. Just look for TV Sabah and you'll be able to catch all the fun, exciting cultural Kaamatan activities. Yes, don't forget to share, like the Facebook page Sabah TV, and then share to all your friends so that we all can view from in our country and outside country. Seterusnya, para hadirin, persembahan choir daripada Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Keningau bersama-sama dengan Tuan Yang Terutama Tun dan Div-Div Kehormat. Tadau Tagazo
Berikan tepukan para hadirin Kotobian Tadau Tegaso Do Kaamatan. Dan seterusnya, penyampaian cedera kenangan kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Perayaan Pesta Kaamatan Negeri Sabah 2022, dipersilakan. Ombaino pakazan toko nadi kuma diti kapotunuzan tutungkap teko tanda kaandaman kuma ita pantang tuan yang terutama tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Juhar bin Datuk Haji Mahirudin yang di-Pertua Negeri Sabah. Toi naon di Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan doka petakan diti tanda kaandaman kuma ita pantang tuan yang terutama. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada yang terutama tun kerana sudi menyempurnakan majlis penutupan sambutan perayaan Pesta Kaamatan. Terima kasih diucapkan juga kepada div-div kehormat yang lain. Dan seterusnya, persembahan choir diteruskan dengan Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Keningau. Dipersilakan. Thank you.
Wow, begitu hebat sekali ya persembahan choir dari IPG Keningau. Persembahan yang menarik daripada IPG Keningau, Institut Pendidikan Guru Keningau. Berikan tepukan sekali lagi. Baiklah, untuk yang menonton dari rumah, TV Sabah, you can of course watch us live via YouTube as well as Facebook and enjoy all the cultural display that we have for you in today's closing ceremony for the Kaamatan Festival 2022. And yes, I'm sure most of our viewers are looking forward to watching the 44 contestants for the cultural pageant. The highlight for today's event, which is will be happening later on, I think around 2 p.m. Exactly. Yes. I'm sure everyone is on their mobile phones as well as their tablets and television as well, smart TV. Yes. Now, ladies and gentlemen, let's continue. And of course, majlis diteruskan dengan ucapan yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, Timbalan Ketua Menteri Sabah 2 merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah selaku pengerusi jawatan kuasa Induk Perayaan Pesta Kaamatan Negeri Sabah 2022 diiringi Yang Berusaha Gundohing Suman Yasambun, pengerusi jawatan kuasa pelaksana Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah 2022 dan Yang Berbahagia Datuk Insinyur John Anthony, Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah 2022. Terima kasih saya ucapkan dan selamat pagi, salam Kotobian Tadau Tegaya dan Kaamatan, salam keluarga Malaysia, salam Sabah Maju Jaya. Terutama sekali saya tunjukkan kepada Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Khairuddin Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Tok Puan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Hajah Julia binti Salak, Yang Berhormat Datuk Seri Datuk Dr. Joakim Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri 3 merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah, dan Yang Berbahagia Datin Seri, Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Jonathy Ongkili, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri dan isteri-isteri, Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Safar bin Untung, Satiausaha Kerajaan Negeri, dan Yang Berbahagia Datin Seri Panglima Dr. Hajah Nuinda, Yang Berhormat Timbalan-timbalan Menteri Persekutuan dan isteri-isteri, Yang Berbahagia Datuk Sarul Bahiyah binti Haji Abu Setiausaha Persekutuan Sabah, Yang Berbahagia Jeneral Datu Haji Muhammad Halim bin Khalid, Panglima 5 Division dan isteri, Yang Berhormat Datu George Ginibun, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri, Yang Berhormat Pembantu-pembantu Menteri dan isteri, tidak lupa Pulauan Sigar Datuk Seri Panglima Dr. Clarence Bongkos Melakun, Yang Mewakili Guan Siau,
Tan Sri Datuk Sri Joseph Farin Kitingan dan istri yang berusaha gundahing Tuan Suman Yasambun selaku pengurusi jawatan kuasa pelaksana dan koordinasi Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2022. Yang saya hormati Dif-Dif Jemputan, Tuan-Tuan, Tan Sri-Tan Sri, Datu-Datu, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Penutupan Sambutan Perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2022. Syukur kehadrat Ilahi atau kinaingan kerana Pesta Keamatan tahun ini telah berjalan dengan lancar dan jayanya tanpa sebarang kesulitan yang tidak dapat ditempuhi walaupun kita masih berhadapan dengan COVID-19. Kesepakatan dan kerjasama yang ditunjukkan dalam penganjuran program-program Pesta Keamatan membuktikan berbagai lapisan masyarakat Sabah telah berjaya merapatkan jurang dan sekaligus mengeratkan tali silaturahim antara kaum. Selain daripada itu, Pesta Keamatan juga membuktikan dapat meningkatkan lagi image dan nama baik negara, khususnya kepada pelancong dan pelabur-pelabur asing, sekaligus merancangkan lagi aktiviti ekonomi tempatan. Keamatan juga mampu menjadi wadah atau platform yang berkesan untuk perpaduan pelancongan dan perniagaan. Selain itu, Pesta Keamatan ini adalah wadah kepada pelbagai kaum untuk lebih bersikap dinamik, kreatif dan berdaya saing dalam semua aspek, khususnya bagi meningkatkan pendapatan di rumah masing-masing. Sukacita juga saya memaklumkan bahawa Pesta Keamatan 2022 telah juga menarik lawatan rasmi daripada jiran kita iaitu Kalimantan Utara, Indonesia. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada mereka, beri tepukan kepada mereka. Untuk makluman kita semua sebagai pengurusi jawatan kuasa Keamatan Induk, saya ingin melaporkan bahawa melalui TV Sabah dan RTM, laporan dan siaran kita selama 88 jam setakat ini telah menghasilkan 3 juta penonton. Dan siaran kita sampai kepada 6 juta saudara-saudari sekalian. Dan tuntunan kita telah dikongsikan kepada 30 ribu kali share. Ini adalah satu pencapaian baru untuk kita semua. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, sambutan perayaan Pesta Keamatan mampu memberi iktibar kepada kita semua untuk
menghargai warisan turun-menurun yang dikurniakan oleh nenek moyang kita agar tidak lapuk dan ditalan zaman. Betapa pentingnya kita untuk mengekalkan tradisi dan adat resam yang tidak ternilai ini pada zaman modern, karenanya ianya terbukti memberi manfaat kepada kita dalam pelbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, keamatan ini bertujuan diraikan untuk bersyukur akan nikmat Tuhan yang diberi atas hasil tanaman pada hasil tanaman padi yang subur sepanjang setahun. Saya ingin merekamkan syabas dan tahniah dan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Yang Terutama kerana menyempurnakan majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah dan semua tetamu kehormat yang sudi bersama-sama dengan kita pada masa pengakhiran acara Pesta Keamatan pada hari ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah juga dan terima kasih kepada semua peserta pertandingan juga pertandingan di Pesta Keamatan ini termasuk di peringkat daerah, bukan hanya di peringkat daerah tetapi di negeri-negeri Johor, Melaka, Klang Valley, di Putrajaya dan sebagainya, kerana telah bersama-sama meriahkan lagi sambutan perayaan Pesta Keamatan 2022. Bagi saya, anda semua telah menang pada kali ini. Dengan itu saya ucapkan terima kasih ketebian tadau tagayo da keamatan. Kumai tahap tepantang Datuk Sri Panglima Dr. Jeffrey Gitingan, Tumihombus Dede Baba Sanditi, Ahpon Nogi itahap tepantang Datuk Sri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor. Ladies and gentlemen, thank you very much for that speech, and of course we continue to invite. What's next on our program? Just before, thank you to Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Gitingan, Timbalan Ketua Menteri Sabah 2 merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah selaku pengerusi jawatan kuasa induk perayaan Pesta Keamatan Negeri Sabah 2022. Seterusnya, para hadirin yang dihormati sekalian, ucapan oleh Hu Guan Xiao, dan untuk ini majlis dengan segala hormatnya menjemput Bulawan Siga Datuk Seri Panglima Clarence Bongkos Malakun, Timbalan Presiden KDCA, untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan mengiringi Yang Berbahagia Datuk Seri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun, Tim Darama John C. Masabal, Naib Presiden KDCA, dan Bundohing James Puyau, Naib Presiden KDCA. Terima kasih. Ketabian, kebersihan, salam keluarga Malaysia dan salam Sabah Maju Jaya. Kumaat Yesu Tabinai ngabi toin senan ina kai god dated hongkot kaisan di dong swab di baina Tuan Yang Terutama Tun
Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Sri Dr. Haji Juhar bin Datuk Haji Mahyarudin, dan yang amat berbahagia, Tuan Datuk Sri Panglima Haji Anul Lida binti Tan Sri Datuk RM Jasni. Pada pagi yang mulia ini, bagi pihak Kuguan Sio dan KDCA yang berbahagia, yang amat berbahagia Tan Sri Datuk Sri Panglima Joseph Paring Ketingan dan Persatuan Kebudayaan Kerajaan Dusun Sabah ataupun KDCA, saya dengan penuh takzimnya merakamkan junjungan kasih semerbak budi atas perkenan Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan berangkat hadir ke majlis sambutan perayaan peresmian penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun ini 2022. Sesungguhnya keberangkatan Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan ke majlis ini jelas membuktikan betapa mekar dan bersemaraknya kasih sayang TYT Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan kepada rakyat Sabah yang berbilang kaum, agama dan budaya. Tuan Yang Terutama Tun, saya mohon izin untuk menyampaikan ucapan kepada div-div kehormat, para jemputan serta para hadirin dalam majlis ini. Sebenarnya, saya di pentas ini bagi pihak Kuguan Sio Yang Amat Berbahagia Tan Sri Joseph Paring Ketingan, karena beliau tidak dapat hadir pada hari ini. Beliau amat sedih karena tidak dapat bersama kita untuk menyambut Pesta Keamatan Peringkat Negeri tahun ini. Karena dia dinasihatkan oleh doktor to exercise ini prolong another 20 days I think self quarantine di rumah selepas dia balik daripada luar negeri, yaitu di Australia. Jadi TYT Tun, Kuguan Sio meminta maaf kepada semua ke atas tidak kehadirannya, terutamanya kepada Tuan Yang Terutama, kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan kepada semua rakyat di Sabah, terutamanya yang ada hadir di Hong Kong Kaisan pada pagi ini. Berikutlah ucapan saya bagi pihak Kuguan Sio yang akan saya sampaikan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Noor, Ketua Menteri Sabah merangkap Menteri Kewangan Sabah, dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Haji Julia Salak, Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Geoffrey Ketingan, Pengerusi Jabatan Kuasa Induk Perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri tahun 2022, merangkap Ketua Menteri, Timbalan Ketua Menteri Sabah, Menteri Pertanian dan Perikanan, dan juga Timbalan Presiden KDCA dan Yang Berbahagia Datin Sri. Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnny Tiong Kili, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Responsible Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, merangkap juga Timbalan Presiden KDCA. Yang Berhormat
Datuk Sri Dr. Joachim Gonsalam, Timbalan Ketua Menteri, merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, dan yang berbahagia Datuk Sri. Yang berhormat Datuk Sri Panglima Haji Masih Dimanjun, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, merangkap Menteri Kerawangan II. Yang berhormat Datuk Jahid Jahim, Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, dan yang berbahagia Datin. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Arifin bin Haji Muhammad Arif, Menteri Tugas-Tugas Khas di Sabah. Yang berhormat Datuk Jafri bin Arifin, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah. Yang berhormat Datuk Engineer Sahilmi bin Yahya, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. YB yang berhormat Datuk Irlun Angin, Menteri Belia dan Sukan Sabah. Yang berhormat Datuk Sri Panglima Surveyor Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, dan yang berbahagia Datin. Yang berhormat Menteri-Menteri Menteri Sabah, Pemandu-Pemandu Menteri, Timbalan Speaker Datuk George A. Ginibun, Datuk Setiausaha Persekutuan, Datuk Brigadier General Sabah, Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri, Ahli-Ahli Parlimen, Ahli-Ahli Senator, semua jawatan kuasa induk perayaan Pesta Kaamatan 2022, ahli-ahli jawatan kuasa KDC Pusat yang diketuai oleh Saudara Gundayeng Sumania Sambun, Setiausaha Agung KDCA, Tan Sri Tan Sri, Puan Sri Puan Sri, Datu-Datu, Datin-Datin, pegawai-pegawai kerajaan, wakil-wakil media. Tidak lupa juga kepada semua yang sedang menonton siaran langsung secara online daripada seluruh pelosok dunia, yaitu via Facebook dan YouTube. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kerana dengan limpah berkat-Nya kita dapat bersama-sama berhimpun dalam majlis yang indah dan istimewa di Sabah ini. Kaamatan peringkat negeri yang sangat dinanti-nantikan disambut setiap tahun, dan setelah sudah 2 tahun majlis ini dianjurkan dalam skala kecil, jadi tatkala kita berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19, kita sangat bersyukur dan gembira kerana pada tahun ini kita dapat menyambut Pesta Kaamatan dalam satu majlis yang indah dan penuh gemilang. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan, syabas dan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Sri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan serta semua jawatan kuasa MOC dan MICC kerana berjaya menganjurkan perayaan Pesta Kaamatan peringkat negeri ini dengan jayanya. Para hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, secara tradisinya perayaan Pesta Kaamatan disambut oleh masyarakat kita, KDMR, untuk melahirkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap hasil tuayaan padi. Sememangnya bukan sahaja masyarakat KDMR tetapi semua kaum dan masyarakat lain di negeri Sabah yang pernah mengalami kehidupan seorang anak petani dapat menghayati dan menghargai musim menuai padi setelah melalui penat dan lelah sepanjang tahun.
daripada mulai menabur benih untuk menghasilkan anak bibit, menaiki kerbau peliharaan untuk membajak tanah, sehingga musim menuai dan seterusnya kepada penggilingan padi. Satu kerjasama berkumpulan seluruh kampung di sepanjang tahun untuk menghasilkan sekarung dua beras untuk setiap keluarga yang akan membebalkan sesuap nasi kepada seisi keluarga untuk sepanjang tahun yang akan datang. Saya pasti kita semua serta barisan pemimpin dan semua lapisan rakyat Sabah juga pernah melalui kehidupan yang penuh dengan cabaran, dugaan serta penat dan rela dalam usia muda kita. Cabaran dan dugaan yang telah menanam dan menghasilkan semangat juang dalam setiap diri kita untuk berusaha bersungguh-sungguh dalam kehidupan kita untuk mencapai cita-cita sehingga ke Menara Gading, agar kita dapat menambah baiki kehidupan ibu bapa tercinta, adik-beradik, keluarga dan masyarakat dan negeri kita Sabah. Dengan kegigihan rakyat Sabah pada zaman dahulu, maka dilahirkanlah Sabah sebagai suatu negeri yang begitu indah, membangun dan maju jaya yang kita ada pada hari ini. Suatu negeri berbilang kaum, bangsa dan etnik yang terus dilindungi dan diraikan sehingga ke hari ini. Jadi satu negeri yang penuh dengan anak Sabah yang berpendidikan, pekerjaan yang selesa, dan perkembangan ekonomi yang semakin rancak. Semestinya setiap hasil tuayan atau apa jua bentuk usaha pada zaman ini memerlukan pengorbanan, sama seperti keamanan dan kesejahteraan masa kini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pemimpin dan seluruh rakyat kita yang terdahulu. Sebuah pepatah ada mengatakan bahwa hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men, and weak men create hard times. So sebuah kitaran yang kita harus hayati dan renungi untuk memastikan bahwa barisan pemimpin masa depan negeri Sabah bukan saja dapat meneruskan tetapi dapat menambahbaiki kehidupan anak dan cucu cicit, keluarga, masyarakat dan negeri kita mengikut kesesuaian masa zaman sekarang dan yang akan datang. Oleh yang demikian, amat penting bagi kita untuk sentiasa bersatu padu, bekerjasama, menjaga semangat perpaduan dan persefahaman demi kemajuan dan kemajuan negeri Sabah yang kita sayangi. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian, KDCA adalah komited untuk meneruskan kerjasama dengan pihak kerja negeri untuk mengangkat dan menjayakan hala tuju Sabah maju jaya, khususnya untuk menjayakan matlamat pembangunan modal insan dan kesejahteraan rakyat. Kita akan bersama-sama yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah yang kita sayangi,
Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji No untuk menjayakan taras perjuangan Sabah United dalam misi perjalanan panjang menuju satu destinasi bersama-sama, yaitu membina negeri yang bersatu, maju jaya dan berjaya. Ketubian Tadau Tegaso de Kaamatan, saya ucapkan sekali lagi kepada semua yang turut mendoakan, semoga semua hadirin sekalian dikurniakan kesejahteraan dan kesihatan yang baik agar dapat terus menyumbang bakti kepada negara dan juga negeri Sabah. Before I conclude, I would like to digress a little bit here to thank personally on behalf of Hoguan Siu and also KDCA and our Central Committee in KDCA. Thank you to Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji 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 Nor, for granting us a very generous grant of Ringgit Malaysia 3.5 million during Yang Amat Berhormat speech yesterday. Yang Amat Berhormat, you're the best. We in KDCA would be a good friend and continue to be a strong supporter. Aside from Hoguan Siu, Tan Sri Joseph Parin Kitingan and our friend Tan Sri Musa Haji Aman, who also had helped us a lot in KJCA in the past, but Yang Amat Berhormat dan Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor is the best of the best. Because he has so far given us the biggest single allocation for KDCA. Yang Amat Berhormat, ada ubi, ada batas. Ada budi, ada balas. Thank you. Tuan Yang Terutama Tun dan Tuan Puan, demikianlah ucapan saya bagi Hoguan Siu yang saya sampaikan tadi. Semoga Tuan Yang Terutama Tun dan Tuan Puan serta seisi keluarga mendapat keberkatan, keistimewaan dan kejayaan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Thank you. Ketua Hadar. Terima kasih diucapkan kepada Bulawan Siga, Datuk Seri Panglima, Clarence Bongkos Malakun, Timbalan Presiden KDCA, menyampaikan ucapan mewakili Hoguan Siu, Tan Sri Datuk Seri Panglima, Joseph Pairin Kitingan, Presiden KDCA. Dan seterusnya, para hadirin yang dihormati sekalian, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, untuk menyampaikan ucapan beliau, diiringi Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, Pengerusi Induk Sambutan Pesta Keamatan 2022, Yang Berbahagia Datuk Seri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun, Yang Berusaha Gundohing Sumanya Sambun, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksana dan Koordinasi Perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2022. Terima kasih
saudara dan saudari pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Dan salam Sabah Maju Jaya. Yang dikasihi Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahiruddin dan yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Seri Panglima Dr. Haja Nurlida binti Tan Sri Datuk R.M. Jasmi. Tuan Yang Terutama Tun, izinkan saya untuk menjunjung kasih kepada Tuan Yang Terutama Tun dan yang amat berbahagia Tuan Puan atas keberangkatan hadir ke Majlis Penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri pada hari ini. Kehadiran Tuan Yang Terutama Tun berdua ke majlis ini amat bermakna kepada kerajaan negeri yang terus bersemangat meneruskan pembangunan negeri Sabah. Saya yakin dan percaya negeri Sabah akan terus maju dan makmur di bawah naungan kepimpinan Tuan Yang Terutama Tun. Tuan Yang Terutama Tun, saya memohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada para hadirin di majlis ini. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, Timbalan Ketua Menteri, Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah, merangkap pengerusi jawatan kuasa induk perayaan Pesta Keamatan, dan yang berbahagia Datin Sri Cecilia Edwin. Yang berbahagia Datuk Seri Panglima Clarence Bongkos Malakun, Timbalan Presiden KDCA, mewakili Tan Sri Datuk Seri Panglima Huguan Siau dan Presiden KDCA, dan yang berbahagia Datin Sri Sylvia Malakun. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili, Timbalan Presiden KDCA, yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Yang berhormat Datuk Dr. Joakim Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri III, Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri Sabah, dan yang berbahagia Datin Linda Iwit. Yang berhormat Menteri-Menteri Kerajaan Negeri, yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri, dan yang berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Dr. Haja Nuinda binti alias. Yang berhormat Datuk George Anthony Ginibun, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah. Yang berhormat pembantu-pembantu menteri dan isteri. Yang berbahagia Datuk Sarul Bahiyah binti Haji Abu, Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah. Juga yang berusaha gondohing Saudara Suman Yasambun, pengerusi jawatan kuasa pelaksana dan koordinasi Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2022. Dif-dif jemputan, datu-datu, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian.
Saya berasa gembira karena dapat bersama-sama dengan hadirin tuan-tuan dan puan-puan di dalam perayaan Pesta Keamatan yang disambut dengan meriah pada hari ini. Selain menghadiri program sambutan Pesta Keamatan peringkat negeri ini, saya juga berpeluang menyaksikan acara sambutan Pesta Keamatan semasa lawatan saya ke daerah-daerah. Kemeriahan sambutan di seluruh negeri jelas membuktikan bahwa semangat perpaduan di kalangan rakyat khususnya sentiasa kukuh dan terpelihara. Walaupun kita sudah berada di penghujung sambutan selepas sebulan diraikan, tetapi saya percaya simbolik semangat perpaduan yang ditunjukkan dalam perayaan ini akan terus tersemat dan dijadikan contoh untuk memacu pembangunan serta kemajuan di negeri ini. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua ahli jawatan kuasa induk Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seperti mana yang kita semua sedia maklum, Pesta Keamatan merupakan perayaan kebudayaan yang penting kepada masyarakat Kadazan Dusun, Murut dan Rungus serta komuniti etnik lain sebagai tanda kesyukuran selepas berakhirnya musim menuai. Perayaan ini sesungguhnya mampu menyatukan rakyat tanpa mengira bangsa, agama dan budaya di negeri ini. Sesungguhnya perpaduan dan kepelbagaian suku kaum, budaya serta kepercayaan agama di Sabah adalah aset penting yang perlu terus dipelihara dan dipertahankan oleh rakyat negeri ini pada setiap masa. Keharmonian serta warna-warni seni budaya di negeri ini menjadikan Sabah unik dan istimewa, di samping memiliki kecantikan serta keindahan alam semula jadi yang berupaya menarik lebih ramai pelancong dari dalam dan luar negara. Kita menyadari kekayaan tradisi budaya dan kepelbagaian etnik merupakan ciri keunikan dan aset sektor pelancongan yang akan terus dipelihara untuk diwarisi generasi akan datang. Untuk tujuan itu, sebanyak ringgit Malaysia 9.5 juta telah diperuntukkan kepada Lembaga Kebudayaan Sabah dan 400 ribu ringgit kepada persatuan-persatuan kebudayaan bagi melaksanakan kegiatan kebudayaan, kesenian dan bahasa dalam belanjawan negeri tahun 2022. Satu pelan pembangunan kebudayaan negeri Sabah akan digubal untuk memertabatkan khazanah budaya berharga Sabah ini ke peringkat yang lebih tinggi. Antara strategi yang akan digerakkan adalah program pendigitalan untuk memperkasa capaian data dan akses berhubung budaya, etnik dan warisan negeri melalui pembangunan cultural mapping dan pembangunan e-heritage. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Sabah akan sentiasa berusaha memastikan pelan pembangunan Hala 7 SMJ dapat direalisasikan dan dapat dinikmati oleh semua rakyat. Sehubungan itu, saya menggesa semua rakyat negeri ini
tanpa mengira latar belakang, untuk sentiasa bersatu padu, menyokong kerajaan dalam menjayakan setiap inisiatif SMJ demi pembangunan dan kemajuan negeri ini. Akhir kata, semoga perayaan Pesta Keamatan yang bertemakan keamatan menjiwai alam semula jadi ini akan terus kita mertabatkan sebagai mercu tanda kejayaan, perpaduan, persepahaman dan kegemilangan rakyat berbilang kaum di Sabah bagi menjana kemakmuran dan kesejahteraan untuk kita dan generasi akan datang. Tuan Yang Terutama Tun, demikianlah ucapan saya kepada para hadirin di majlis ini. Sebelum mengundur diri, sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kesudian Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan berangkat hadir ke majlis perasmian penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2022. Sekian, Kotobian Tadau Tagazo Do Keamatan, Ketuhadan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah atas ucapan itu tadi. Dan seterusnya para hadirin. Ambai na tepne ko ngavi na ikot na dia timpur babazan magavao toy na on ngavi itinimungan kotinanan pobohizan Sabah. Para hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba masa untuk kita mengikuti upacara magavao yang akan dipersembahkan oleh Persatuan Bobolian Negeri Sabah. Ladies and gentlemen, we will be following a special ritual on stage called the Magavao Ceremony. Now, Keamatan Festival, which begins on the first day of May and celebrated throughout Sabah, reminds the indigenous people, especially the Karazan Dusun, Murut, and Rungus communities of their sacred spiritual connection with God Kinoingan, the Almighty Creator Mina Mangun. In the Karazan Dusun belief, Kinoingan sacrificed his only daughter Huminodun by cutting her into small pieces as an act of benevolence towards his people to save the people, to save them from a great famine. He scattered her flesh over the land. Thus, paddy, rice, and other food crops grew to feed the people, and it is believed the spirit of Huminodun is embodied in the rice known as Bambazon. As an act of gratitude to God, various ritual ceremonies in honor Bambazon was conducted. Magavao is the essence of a Keamatan festival, an annual thanksgiving ritual performed by Bobohizan or priestess to honor Bambazon, besides expressing hopes for the bountiful harvest in the following year. In Karazan, Magavao means to retrieve what one has lost. And in yearly Keamatan festival, the Magavao ceremony refers to the Edwards rituals, task of the Bobohizans or priestess to search, salvage, and bring home the lost. Ladies and gentlemen, let's now follow the Magavao ritual performed by the Bobolian of Sabah, Persatuan Bobolian Negeri Sabah. Thank you.
Dazo, Dazo, Oh.
pa na. Bye.
Itulah upacara Magavau yang dipersembahkan oleh Persatuan Bobolian Negeri Sabah. Baik, mungkin ada yang tidak begitu memahami tentang upacara Magavau ini. Dan akhirnya hari ini ya Constance, selepas berpeluang untuk menjadi pengacara majlis pada hari ini untuk upacara ini, saya memahami sedikit sebanyak tentang maksud Magavau. Mungkin Constance ada sedikit perkongsian tentang Magavau? Sebenarnya upacara Magavau ini merupakan upacara untuk meraihkan semangat padi. That's right, ladies and gentlemen. The Magavau ceremony is to celebrate the spirit of the padi, the spirit of rice. And of course, I feel very proud to be part of the KDMR, well, tribe, the culture, all right? Because of course, when we take a look at the performance early on, kita bukan saja dapat lihat culture yang semakin hari semakin ditelan zaman, dilupakan. Tetapi yang kita lihat tadi, Persatuan Bobolian tadi juga menampilkan pelapis-pelapis muda. Benar, tidak sahaja yang kita dapat lihat di sana yang sudah berumur veteran, tapi juga kita nampak yang muda pun ada di dalam kumpulan Bobohizan tersebut, kan? Yes, Eve. I agree. Alright, sekali lagi berikan tepukan untuk persembahan upacara Magavau itu tadi. Thank you. Baik, seterusnya kita beralih ke acara persembahan. Dan persembahan ini merupakan persembahan tarian tradisi dari suku kaum Murut Nabai, Keningau dan juga daripada suku Begak, daripada Lahat Datu. Dan saya ingin kongsikan sedikit sinopsis untuk tarian pertama saya sebut tadi itu, yaitu tarian Manggibit Du Ulu. Merupakan tarian yang dipersembahkan oleh masyarakat Murut Nabai. Pada masa dahulu, tarian ini dipersembahkan bagi meraihkan kepulangan pahlawan masyarakat Murut Nabai daripada Manggavau, yaitu berperang dengan musuh. Pahlawan akan membawa balik kepala musuh bagi membuktikan
kegagahan mereka menewaskan musuh. Kepulangan mereka disambut dengan tarian dan paluan gong sebagai meraihkan kemenangan dan penghormatan kepada pahlawan. Pada masa kini, tarian ini ditarikan bagi menyambut kedatangan tetamu kehormat pada majlis-majlis rasmi seperti ini sebagai tanda mengalu-alukan kehadiran dan penghormatan kepada mereka. Baik, sedikit perkongsian tentang tarian yang berasal daripada daerah Lahad Datu, yaitu tarian dari suku etnik Begak. Ini merupakan tarian ini dinamakan Biluk Burungan, yang mana Biluk Burungan dipersembahkan di majlis-majlis khas, terutama sekali bagi menghargai keberhasilan petani dalam memperoleh hasil tuayan yang sangat baik. Dan burungan adalah upacara khas untuk memanggil semua nama padi yang ditanam agar berbuah lebih banyak dan tidak diganggu oleh makhluk perosak, serta petani terus sehat dari masa ke semasa untuk menanam sehinggalah selesai menuai. Tarian burungan ini juga dipersembahkan untuk padi-padi yang ditanam dan petani yang berjaya mendapat hasil yang berlipat kali ganda. Jadi dengan ini, para hadirin, kita ikuti persembahan tarian tradisi dari suku kaum Murut Nabai Keningau, diikuti dengan persembahan Bagak dari Lahad Datu. Dipersilakan. Thank you.
Wah, begitulah persembahan tarian tradisi yang kita baru saja ikuti tadi. Tepukan sekali lagi untuk mereka. Dan terakhir sekali saya periksa TV Sabah melalui Facebook, kini terdapat 2.1 ribu yang menonton melalui Facebook Live. Dan what about YouTube? YouTube, I did not have the chance to check up on it. I had the chance to check just now. The last update was 1.7K. Fantastic. And hope it will rise up again, more viewers. Sebenarnya sekarang ini merupakan saat-saat ke arah kemuncak Pesta Keamatan 2022 kerana sebelah petang nanti. Acara kemuncak yang mana kita akan saksikan acara ataupun piboyan unduk ngadau. Apat ngoperom apat mononong kibai. I montok diti pemihian unduk ngadau nazatan pogun Sabah duvong ai uduvong ngoperom duvong. Exactly, and I am told early on yang ramai yang berebut-rebut masuk ke dalam Dewan Hongkot Koisaan kerana mereka ingin standby untuk menyaksikan pertandingan unduk ngadau nanti. Tetapi just to mention to all of those who cannot make it here to watch it live, you can catch it live on TV Sabah via Facebook or even YouTube, all right? So you can enjoy the whole cultural pageant at the comfort of your own home. Untuk makluman, tidak ada tiket ataupun tidak ada sebarang tiket yang dijual untuk menyaksikan pertandingan unduk ngadau pada kali ini. Tetapi apa yang boleh kita buat ataupun kita war-warkan kepada penonton yang tidak dapat datang untuk melihat secara live di dalam dewan ini, kita boleh war-warkan kepada mereka, kita boleh share live streaming melalui Facebook dan juga YouTube yang ada sekarang ini, Sabah TV live streaming dan YouTube streaming, right? Dan diharap tuan yang terutama Tun serta yang amat berbahagia Tuan Puan sedang berhibur dan terhibur dengan semua persembahan yang ada di atas pentas tadi, dan banyak lagi yang kita akan saksikan, dan sebentar lagi kita akan ikuti tarian yang bernama Papa Sazao do Bambazon. Sazao do Bambazon dan seterusnya selepas ini, selepas kita berkata-kata di sini. Okay, kita ada dua lagi tarian yang kita akan saksikan, yaitu tarian yang daripada Kota Marudu, daripada daerah Kota Marudu yang dipanggil Tombu Nuo. Nah, saya akan berikan sedikit sinopsis untuk tarian ini, yang mana ianya merupakan tarian yang dicipta berdasarkan cerita etnik Tombu Nuo yang berkaitan dengan seekor helang dan seekor kucing. Dan menurut cerita tersebut, terdapat seorang nenek yang melihat satu kejadian di mana seekor helang ingin menangkap kucing, dan ketika itu helang yang menangkap kucing itu mengepak-ngepakkan sayapnya dengan cara yang unik sekali, dan melalui sanalah mungkin tarian ini diambil, dan kita akan saksikan sebentar saja lagi macam mana tarian yang diambil daripada cerita helang dan kucing ini. Kalau orang dulu-dulu ada handphone kan, dorong rakam itu burung mau pergi tangkap itu kucing kan. Ya, tapi masa itu kita tidak handphone. Viral sudah itu video kan. Ya, kita tidak handphone, jadi dorong hanya melihat dan mereka akan melakonkan semula ataupun menggunakan tarian. Dan tarian selepas itu akan disusuli dengan tarian Papa Sazao do Bambazon. Sinopsis sedikit. Pangazo is a group of great warrior where all dancers are originally from Kampung Hungap, located in the Panampang district. Now, this group consists of 12 people, 12 dancers. This dance is called Papa Sazao do Bambazon, where the tadang, middle basket, filled with padi, is to honor the spirit of the padi after a year's harvest and to symbolize Kaamatan. Now, the word Kaamatan derives from the root word tomot, a Karazan Dusun term for harvest. The Sumazo ritual dance is an offering by the Bobohizans of Penampang during the Mangampah ceremony. And lastly, the dance is to express gratitude related to the activities of planting and harvesting rice, and also to repel evil spirits, worship spirit, and cure diseases. So that would be the synopsis for the following dance right after the dance you mentioned. Dance Tambu Nuo. So let's have our dances to be ready, and let's just enjoy, sit back, relax. Ladies and gentlemen, presenting to you the Sazao Penampang and Tombu Nuo.
Begitulah persembahan tarian tradisi dari suku kaum Murut Nabai, Keningau, Bagak Lahad Datu, Tombon Nuo, Kota Marudu, dan terakhir sekali Sumazau Penampang. Benar sekali, dan seterusnya kita beralih selepas daripada persembahan tarian, kita beralih kepada persembahan yang amat dinanti-nantikan oleh semua orang, yaitu menyanyi. Sebelum itu? Tapi sebelum itu kita ada satu pengumuman atau dua pengumuman yang kami akan sampaikan di sini. Ya, saya ingin menyebut di sini bahwa jawatan kuasa teknikal, publicity dan hebahan sambutan perayaan Pesta Keamatan tahun 2022 ialah RTM, Radio Television Malaysia. Jadi kalau anda lihat di television, kita boleh nampak crossover dari masa ke semasa. All right. Saluran TV 1. Exactly. All right. And also I'd like to mention here that I just found out that invitation to be inside the Khoisan, Hongkot Khoisan Hall is based on you receiving a special invitation. Okay? Which is e-invitation, yeah, it's an e-invitation. They were shared a link for them to click, and if they're successful, they would of course receive a QR code. They scan and they will be receiving a special e-invitation. Okay, and that way, because we're still of course observing SOP, so we have to make sure that the limit of 1,000 would not surpass. Baiklah, jadi ini bermaksud tidak ada jemputan terbuka, dan ini merupakan satu jemputan khas melalui e-link. Yes, ataupun via the link, ya. Yeah. Via e-link, ataupun melalui link itu, tetamu yang dijemput khas akan diberi e-link ini dalam WhatsApp telepon, dan mereka akan datang sini dan scan dengan QR code yang disediakan. Jadi tidak ada jemputan yang terbuka. Kami ulang di sini, tidak ada jemputan yang terbuka untuk menyaksikan pertandingan Unduk Ngadau pada kali ini. Dan saya ingin umumkan juga selepas acara ini, acara official kita, kita akan meminta semua para hadirin untuk mengosongkan dewan untuk tujuan sanitasi. Okay? Ya, diharapkan ada kerjasama daripada semua, kerana tujuan ini adalah untuk membersihkan kawasan dewan dan juga tempat duduk sebelum acara yang seterusnya, yaitu acara kemuncak, acara pertandingan Unduk Ngadau dimulakan. That's right. Okay, done with that. Let's move along. Eve, what do we have next? So, tapi ko ngavi kuma takot di ababazan i sumusut. Dan nombor kita tokau pipio huhu mazau ngapa gue dino o kita tokau songuhun huhu mazau da zanak i nakahantoy tay nakahantoy untuk piboy an bontugan sugandoy da zanak montok tahun di duvo ngai bu duvo ngapa duvo dan nombor i untuk duvo ngapa nom vahu di tibuhan kohimo pinanjul o piboy an sugandoy bontugan sugandoy da zanak duvo ngai bu duvo ngapa duvo Bontugan sugandoy da zanak i tepinai Jesse Amanda Jackley mantad mobi do dari mana ya adik ini kita belum tahu lagi, tapi sebentar lagi nanti mungkin kita dapat sharing. Come on, Eve. Perkongsian berasal dari sebuah tempat Tuaran. Yes, nah, sebenarnya saya sengaja tidak mau cakap tuh sebab saya dengar semua penyanyi tahun ini kebanyakannya daripada Tambunan. Tapi bersyukur, Tuaran ada masuk dalam list. Dan kali ini adik kita kecil ini yang mewakili daerah Tuaran akan menyanyikan sebuah lagu dan akan menghiburkan semua. Jadi kita terima adik Jesse Amanda Jackley. Tepukan para hadirin sekalian. Mumbalo kuda
Wow, ladies and gentlemen, Eve, they say that big things come in small packages. Yeah, so I don't really know that girl, but when she came out just now, and then I see she's so little, and I'm so amazed with her voice. I am very, very amazed. Yeah. What a fantastic voice she has. Once again, let's give her a round of applause, ladies and gentlemen. Of course, she is the Sugandoy Dazanak champion, Jessie Amanda Jackley. Thank you for that beautiful performance. And now, let's move along with our next performance. Ladies and gentlemen, para hadirin, kita telah mendengar suara mantap dari seorang kanak-kanak. Kini, kita akan menyaksikan persembahan dari pemenang Sugandoy Keamatan 2022. Dan pemenang kali ini telah dirangkul oleh peserta dari daerah Tambunan, dan beliau telah mengalahkan 43 wakil peserta dari daerah-daerah yang lain setelah melalui tapisan suku akhir dan separuh akhir. Terimalah Johan Sugandoy Keamatan 2022, Lyron Felix. Round of applause, ladies and gentlemen. Ponsiko.
Baik, demikian sebentar tadi kita telah pun saksikan nyanyian daripada pemenang Sugandoi 2022 yaitu Lyron Felix yang mana mewakili daerah Tambunan. Betul, Eve. Betul, ini kali saya betul. Oke. Okay. Dan seterusnya persembahan khas keluarga keamatan yang bertemakan membawa maksud keamatan menjiwai alam semula jadi. Dan untuk ini para hadirin yang dihormati sekalian, kita terus berhibur dengan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Tepukan. Pangan ogi pangan om awanan bawang wagu it kosilahon rana om tambunan it sabah iti nokonoi punon. Our people live with their own speciality in their daily life culture. They have various kind of customs and traditions, and yet they still can live in one roof as one family without any misunderstandings. Thank you.
Famous with their talents that comes in many ways. They will believe to be able to become even more extraordinary amongst all. Out of my league.
Each tribe from the KDMR people have their special song of their very own kind of rhythm that comes from their tribes. The sound of their own rhythm had created a music that represents the whole Borneo of the KDMR people. Or known as the land below the wind, had created colorful and wonderful united tribes. Everything that had been created shows the symbolic of unity and diversity. The sound of the rhythm, the colorful life of each ethnic tribes, had made us the KDMR to become one family in one group. Upo sono
Kaamatan in soul's nature. Kaamatan monunduon dominorum. Kaamatan menjiwai alam semula jadi. Para hadirin, berikan tepukan untuk persembahan khas keluarga Kaamatan. Kaamatan menjiwai alam semula jadi oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Terima kasih kepada kita dan pembina manta dokotinanan kobasanan Sabah. Teko Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS kokomai diti susuzan kohominan Kaamatan teko keluarga Kaamatan kopiondot diti tema teko tuduvan do Kaamatan ton diti Kaamatan menunduvan do vinoun. Very beautiful. What language is that? It's very exotic. Which one? The one that you just spoke. I speak Kadazan. No, I'm just kidding. Anyway, ladies and gentlemen, we are conversing in English, Bahasa, and of course, not forgetting Kadazan. English for our international viewers as well as our national viewers, as we are having this program, this live feed, okay, onto TV1 RTM, which is our official technical director for the whole broadcast of the Kaamatan celebration, and not forgetting on YouTube and Facebook as well. Di mana kita ada penonton yang mengikuti. Menonton dari luar negara juga. Dan seperti daripada United Kingdom, dari Australia ada juga, dan mana lagi? Dari, kalau saya tidak silap, dari New Zealand, America. Betul. Exactly. Dan jadi kita jangan berhenti untuk share. Kadahi vai do tumi hombus do share, like papatazat iti miti hombus iti Facebook live om YouTube live toko. That's right. And of course you can leave your comment on Facebook. All right, if you have anything beautiful, anything nice to say about the performances, please post them up on the comment section. That way you can give all of the performances, the dancers, semangatlah for doing a fantastic job. Anyway, sebelum kita berehat. Betul. Okay. Kita akan membawakan satu lagi penampilan yang akan kita dapat saksikan di atas pentas, di mana semua yang di rumah, semua yang berada di dalam dewan ini dapat lihat saudara-saudara mereka. Benar. Dan sekali lagi kita akan memberi penampilan ni kan, kemarin kita ada bagi penampilan juga, tapi hari ini dengan pakaian tradisi sudah. Betul. Tapi bila saya sebut saudara, kenapa saya sebut saudara? Pasal tiba-tiba semua pun saudara ni kalau time-time ada peserta-peserta untuk ngada, betul atau tidak? Betul, mungkin ada saudara saya juga. Betul. Okay, ladies and gentlemen, kita tampilkan pengenalan para peserta pertandingan Uduk Ngadau 2022. Dipersilakan. Thank you.
Asian Izo Wifina Faina Primus Hansanon Mantat Ubang Putatan Maganuzo Rokasibatan Diti Lumamason Kotobian Tarau Tagazo Rokamatan Kumadio Zuto Insanan Koto Hoadan. Kepisanangan Kumata Insanan Tempinai Yoku Ijenikanesius Unduk Ngadal Mantat Watas Keringam Itko Siwatan Diti Mamasan oku kotobian tada tagayo do kaamatan kumaton sanan tumpinay. Ponsiko. Kopisanangan, yoku i frenerita sobitun, unduk ngadaw manta duatas sandakan, magano oku do kosiwatan diti do mamason do kotobian tadaw tagayo do kaamatan, toun do no hibu, do no hopot om duo, kumadiko yutoin sanan. Kopi bosian di kawasan kopi ai, yoku Evan Atisani unduk ngadau kota Marudu 2002 opodom dugo, it ketibangan diti engin aku memoros kopi bosian tadau tagazo doka amatan konsapatan. Do mafafu ngadanku Filoni Francis Red Sipitang. Pian Marebala do Ejo Tadau Keamatan Lak 2022. Kui merepet netau Bang Ulun Lukdo, Tuhan ngeperwan. Kopi bosihan sidikau sokobiai, ngaranku Inelmi Muhari, Om Yoku, Wakil Antar Daerah Pitas. Sit kesempatan diti, yunoku memoro sidikau sokobiai, Kotobian tadau tagazo do kokotuan tahun 2024 om duvo keamatan menunduan do winorun konsapatan. Kopi sanangan yoku Olshen Jonopo unduk ngadau likas tahun 2024 om duo maganu kusibatan diti do mamason kotobian tadau tagayo do keamatan tahun 2024 om duo ponsiko. Kan sayan remuyun kawi, au Yimel Vivia binti Kevin, wakil nu watas borok pagalungan, asya au ambilin rasium nu pahaka kawi, kan sayan nangapu raoro na pangaan na moton, paning konangan. Kopi sanangan, yoku Idelvia Rachel Damianus, mobi mantat watas tambunan, it kosiwatan tolumis diti, mamason oku, kotobian om konsikahan tadau tagayo, doka matan madati toin sanan, ponsiko. Kabansayan, ngaranku Ihemeliza Lasayung, wakil intat Kuala Penyu, magalap aku do kosiwatan diti, doma pobilin, kabansayan odo magayo, doka matan, 2024 om duo kataluadan. Tabi pinrubaan, tabi pintutunan. Kopi sanangan ngaranku Estesi Blesi Martin unduk ngadau mantan Johor. Tadau diti menganuku kasiwatan do memboros ketobian tada tagayo do keamatan kumadikoyu toisanan konsiko. Bosian, Izo with Christine Joan Charles, unduk ngadau keamatan, Bandaraya Kota Kinabalu, toun duvongo hibu, duvongo hopodong, duvo. Maganuso do kosibatan diti, do mamason, kotobian tadau tegaso, do kamatan, kumadiosu saviavi, kotohadan. Kepisanangan kumadikoyo ito insanan, yoku Anya Kimberly unduk ngadau paitan 2020 hopot om duo. Manganu kosiwatan diti do mamason, kotobian tarau tagayo do keamatan, ponsiko. Pibosian, Izo Irechel Saidi, mantad uvang tawau, maganu zodo kosiwatan diti do mamason, kotobian tarau tagazo do keamatan, tahun duvo ngaibu, duvo ngopodom duvo, kumatain sanan tempinai. Tohuadan. Kopi sanangan, yoku Ikrisnila binti Jupli,
Untuk ngadau manta dua tas tanpa ruli, menganu oku duku siwatan diti duma mason, kotobian om konsikahan tadau tagayo doka amatan. Ponsiko. Kopi sanangan, ngaranku Ia Natasha Alex, wakil manta tua tas sempurna, manganu oku kosiwatan diti duma mason, kotobian om konsikahan tadau kaamatan, kumatoin sanan. Ponsiko. Bosian, Izo I Estemarius unduk ngadau papar. Maganuzo do kasibatan diti do mamason, kotobian om konsikaan tadau tegazo do kamatan, kumadiozo to insanan, kotohuadan. Kopi sunduan, om tabi pogyong bolutan, yokunoponga I Chelsea Madeline Henry, mogobi monong kibay runduk ngadau, mantat watas lahat dato. Tabi pintutunan. Kesempatan situno, aku waang mangawilin, salamat manambut pista runat kalapadan. Onoja kiat sa aku, maksadang syukur. Kopi andayan, yoku Elvera Petrus, mongobi vatas telupit, magano aku kosivatan diti domo milin, kotobian tadau tagajo do kaamatan, tahun duvo noribu, duvo opulu, om duvo, kumatoin sanai ngawi. Pon sikau. Kopi sanangan, om tabi piombolutan, yoku I Elviana Loimin, unduk ngadau watas kilu. Maganu aku kesiwatan diti do mamason, kutubian om konsikahan tadau tagayo do kamatan, kumadikuyut toin sanan. Konsiko. Kopi sunduan, ngaranku I Helviana Nasib, mantad watasu, maganu aku do kosiwatan diti do mamason, kutubian tadau tagayo do kamatan, taun 2024 om duo, kumadikuyut toin sanan. Konsiko. Kopi sanangan, yoku ididikatkan Razalius untuk ngadal mantan dua tas ranau 2022. Menganu aku kot siwatan do mamason, ketobian tadau taga yodok amatan, kumatoin sanan tumpinai. Konsiko. Kopi posihan, minso sodop sidiko sokobiai, ngaran ke Ilef Yajilan, yoku sumili rungus, unduk ngadau mau tunggung, it hoget titi, banal ko un sopot kinabuku, tunaking kakatuku, sit pinagubangan di ko usok kobiay, namamoros, kopi bosihan, tadau kokotuan, taun 2022, kon sapatan. Hansan Ramoyun, pakaku kawi, aku Yelisa Desi binti Markus, aku wakil intora daerah Nabawan. Asihau apa sukura bilin, kan saya nangapura oro na pangaan nangoto meratahun itu. Paning konangan. Kaan saya nupahaka-pahaka kawi, ingkalanku Imardina Baru, wakil nu unduk ngadau tenom ra upak itu. Patoro itu, asia au ambilin kaansayan oro mayo na pangan nangotom ra upak itu. Paring konangan. Selamat sarap, adakku Pinora Roni Chang Kiatsa Tungku. Lalu kesempatan situ, wang aku mengabar sakau tigan. Selamat menambut, runat kalapadan paroi wagu tahun 2022. Tuaipo. Kopi sanangan, yoho ipiurin linsin, mantag watas kota belud, in kesuatan diti anangan aku doma mason, ketubian tadau tagayo doka amatan, tahun 2002 noho podom duo, kumaton sanan, ponsiko. Kopi sanangan, yoho iflores katwet, unduk ngadau watas kalabakan, tahun 2002 noho podom duo, magano kesiwatan diti do mamason kotobian am konsikahan lamai kaamatan kumato instanan ngawidikoyu kotoluadan. Salam puamanan om salam keluarga Malaysia.
adakku Jilin Gwyneth Henry, om aku wakil Kiat Karambunai. Selalom kesempatan situ, wong aku mengucap sakawa sangkat, selamat menambut runat kelapadan Parewago tahun 2000 om 2022. Maksarang syukur. Kaan sayan rakawi pahaka, aku Irichel Claudia Rabinus, wakil nu unduk ngadau kemabong ratahun hitu. Mambilin aku, kaan sayan mengiantak koromayo nepangaan nanantap 2000 ruo mooper amruo rangai ngai pabukan. Paring kuanangan. Kopi sanangan, yoku ibetsi lasal unduk ngadau mantal tuaran. Untuk timpu kosiwatan diti, mamason oku kumadikoi toin sanan, kotobian tadau tagayo do kaamatan. Paun sikau. Kopi sanangan, yoku I Grace Angel George, unduk ngadau Klang Valley tahun 2000, dua hopot om duo. Manganu aku kesiwatan diti, do mamason, kotobian tadau tagayo do kaamatan, kumatoin sanan. Kota Luadan. Kopi wasian soko biay, yoku itati Sharon Wong, wakil antat sit kudat, sit hizaditi, ingin aku memoros sidiko soko biay, kotobian tadau tagazo do kaamatan 2024 om duwo, konzapatan. Kopi sanangan om kopi senduan, yoku I Chelsea Jess Oliveira James mantat beluran. Maganu aku da kasibatan diti do mamason otobian taro tagayo do kaamatan. Pon sikau. Kopi bosyan, izau iselveni brinda angel bird, pahang sanon mantat inanam, maganu zau da kasibatan diti do mamason otobian om kosikaan taro tagazo do kaamatan kumasabiavi topinai koto hodan. Senangan, yoku Alika Albert unduk ngadau buffet. Manganaku kesibatan diti do mamason, kotobian tadau tagayo do kaamatan, duono ribu duono opodom duo, koto ladan. Kopi senangan kuma dikoyutoin sanan, yoku I Ilen Ordilia Marius, mobi mantad watas tengod, magano do kesibatan diti do mamason, kotobian tadal tagayo do kaamatan tahun 2000 dono hopod om duwa ponsiko. Kopi sanangan ngaranku I Clarence Dumpong mantan KDCA Putrajaya orohian aku manganu do kasiwatan diti do mamason kumato insanan kotobian tadal tagayo do kaamatan tahun 2000 dono budam duwa ponsiko. Kopi sanangan, yoku I Lisa Eng, mantat KDCM Melaka, magano aku kesiwatan diti, mamason kotobian tadau tagayo rekamatan, kuma dekoyu toin sanan, ponsiko. Kopi sanangan, yoku I Elisiba Gloria Hebet, mantat idwatas kuna, manganu kesiwatan diti do mamason, kotobian tadal tagayo do kaamatan kumaa toin sanan kau ngawi. Ponsiko. Kopi sanangan, yoho Natalie Eli Hapni, hansanon mantat membakut. Maganu aku do kosiwatan diti do mamason, kotobian ong konsikaan tadal tagayo do kaamatan matoin sanan tom pinay ponsiko. Bosian, izau I Caroline Tony mantat ubang penampang, magano zo do kasibatan diti do mamason, kotobian om kongsikaan tarau taga zo do kaamatan tahun 2022, koto hadan. Kabansayan, aku I Sherly Suzy Umos, wakil intad daerah kecil menunggu, magalap aku do kasibatan diti, do mapabilin do dakal semua-mua
kabansayan odo magayo do kaamatan ontok taun 2022 kataluadan. Kopi sanangan, yoku I Becky Albert unduk ngada watas kina batangan, maganu aku do kasiwatan diti do mamason kota bian tarau tagayo do kaamatan. Ponsi kau. Berikan tepukan sekali lagi para hadirin untuk semua para peserta pertandingan Unduk Ngadau Kaamatan 2022. Apat ngoponom apat menonong kibai mentok pemihian diti Unduk Ngadau tahun duvo ngaibu duvo ngoponom duvo. Jadi sebentar lagi akan kita tahu siapakah pemenangnya beberapa jam lagi. Exactly, and of course we're going to be handing you to the following MCs who will be conducting the whole Unduk Ngadau committee. Exactly. Yeah. And of course, the excitement is on who yeah. will be crowned as this year's cultural pageant, Unduk Ngadau 2002, will find out towards the evening. For now, para hadirin yang dihormati sekalian, kita berehat. Dan untuk ini, saya dengan penuh hormat ingin menjemput yang berhormat Datuk Seri Panglima, Dr. Jeffrey G. Kitingan, Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Perayaan Pesta Kaamatan Negeri Sabah 2022 bersama dengan Bulawan Siga Datuk Seri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun mewakili Hugon Siow untuk menjemput yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Juhar bin Datuk Haji Mahirudin Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Tok Puan Datuk Seri Panglima Dr. Hajah Nurlida binti Tan Sri Datuk RM Jasni ke ruang aneks Dewan KDCA untuk santapan tengah hari dan diikuti dengan div-div jemputan. Tembnai ko kavi ita pantang Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan ponikon komiti tagazo mangazo lamai tadau tagazo do kamatan azatan pogun Sabah duvo ngai ibu duvo ngabram duvo miampai di huguan miampai di Bulawan Siga Datuk Seri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun magahap di tapantang Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor Bazon Montili tapantang tuan yang terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Juhar bin Datuk Haji Mahirudin yang di-Pertua Negeri Sabah Om Sinavan yang amat berbahagia Toh Puan Datuk Seri Panglima Dr. Haja Nolida binti Tan Sri Datuk RM Jasni Om Sabia Vitahap ngavi kumade hoid hintun NX dok dumuam. Once again, ladies and gentlemen, welcome to Hongkot Khoisan KDCA, where today we continue to celebrate the Kaamatan festivities celebration, and of course, very soon, hang on tight to your horses because the Unduk Ngadau Kaamatan Cultural Pageant 2022 will be taking over the stage. As for now, I'd like to invite one and all to cooperate, and please allow for our health workers, our health officials, to continue work to sanitize the Hongkot Khoisan Hall. Baiklah hadirin dan hadirat diminta untuk mengosongkan dewan ini untuk tujuan sanitasi kerana Unduk Ngadau Committee akan mengambil alih dewan ini sebentar saja lagi untuk acara yang seterusnya. Diharapkan ada kerjasama daripada semua. Terima kasih. Once again, ladies and gentlemen, we'd like to seek for your cooperation to empty the hall for the purpose of sanitization again.
we are observing the SOP and we need to be sure that everything is smooth and safe. Sanitization works will be conducted shortly. So once again, we seek for your kind cooperation to please empty the hall for the purpose of sanitization. Thank you once again and see you back inside the hall right after. Benar. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Nasi lemak di bubuk kacang, air sirap perisa lemon. Bukan pantun, semua usah sampai makanan tadi. Oh begitu. Saya balas yang tuari. Betul. Jadi kita sekarang kembali lagi bersama dengan TV Sabah. Media di bawah Bayu. Dan sebentar tadi gotong, kita baru saja menamatkan juga habis. Dengan sempurnalah sudah. Majelis penutupan perayaan Pesta Kaamatan untuk hari ini. Ya, yang telah disempurnakan oleh Tuan yang terutama Tun Datu Seri Panglima Dr. Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin Yang di-Pertua Negeri Sabah bersama dengan yang amat berbahagia Tok Puan Datu Seri Panglima Dr. Hajah Norlida binti Tan Sri Datu RM Jasni Ojo. Terima kasih. Dan kita dapat lihat sebentar tadi, kita dapat menyaksikan betapa meriahnya perayaan Pesta Kaamatan, sambutan Pesta Kaamatan. Persembahan-persembahan kebudayaan gotong yang telah disampaikan oleh beberapa badan kebudayaan yang begitu dengar-dengar ada cerita dari komen-komen yang sentiasa menyokong ini badan-badan kebudayaan. Dorang sudah berhari-hari buat latihan untuk hari ini. Betul-betul. Selain daripada persembahan tarian sebentar tadi, kita dapat melihat orang bilang kita punya alat-alat tradisional, mendengarkan alat-alat tradisional dimainkan kita secara live. Ya. Dari dalam dewan ini sendiri. Walaupun berbeza dia punya etnik, walaupun berbeza tapi alat tradisional dia sama, tapi lain dia punya bunyi-bunyi. Lain begitu. Rentak, lain irama, lain feel dia katong. Betul. Jadi ya, kalau kamu mau tahu sambutan perayaan Pesta Kaamatan secara tradisinya adalah orang bilang adalah majlis kesyukuran lah bah. Betul. Untuk terhadap hasil tuayan dalam semusim penanaman padi kan Ojo. Dia bersesuaian juga dengan tema kita pada tahun ini yaitu Kaamatan menjiwai alam semula jadi, di mana pertanian dan tumbuh-tumbuhan juga dikaitkan dengan persekitaran, dan persekitaran pula dikaitkan dengan alam semula jadi gotong. Betul, dan selepas ini Tuan yang terutama Tun yang di-Pertua Negeri Sabah akan bersama-sama dengan Ketua Menteri dan juga div-div jemputan yang lain untuk melawat di sekitar rumah-rumah tradisi. Dan sebentar tadi gotong, kita baru saja melihat penampilan pertama daripada Bufazoi Tapantang ataupun Mister Kaamatan, di mana pertandingan Mister Kaamatan ini akan dilangsungkan pada bulan Jun nanti. Oh, alright. Jadi kita sudah nampak tadilah peserta. Ada ambil-ambil aura dan pendapat kami ikut. Yang kamu nanti-nantikan juga ada membuat penampilan sebentar tadi. 44 peserta akhir unduk ngadau berpakaian penuh tradisional yang akan bertanding selepas ini. Yang pasti akan terjadi pada hari ini, bukan esok, tapi hari ini. Yes, kita akan tahu siapakah yang akan dinobatkan sebagai Johan ataupun unduk ngadau peringkat negeri Sabah pada tahun ini. Yang tertunggu-tunggu, silakan terus menunggu. Tidak apa, tapi kita tunggu-tunggu dulu. Bila-bila masa kita punya pertandingan bermula ataupun bersedia, TV Sabah akan terus. Yang penting kamu ada follow, kamu ada apa? Kamu ada on notification, jadi kita senang untuk sampaikan saran langsung pertandingan akhir untuk ngadau untuk petang ini kata. Ya, tapi sebelum itu kami juga ingin berterima kasih untuk kita punya penajah-penajah lah bahkan. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Maxis yang menajah live streaming kita pada hari ini dan juga rangkaian menyeluruh di KDC ini. Ya, kalau kamu pergi di KDC dan kamu pergi booth Maxis, mereka menawarkan telepon pintar yang menarik dengan diskon sehingga 90%. Wow.
Jojo. Wow, begitu. Dan juga jikalau Anda adalah seorang pengguna lama Maxis, sudah bertahun-tahun menggunakan Maxis, Anda berpeluang atau boleh mendapatkan telepon bimbit dengan zero deposit. Begitu dia, dan tidak lupa juga kepada penaja santapan kru-kru TV Sabah, yaitu Basibar, lot 28 dan 29. Kami baru dimakan bakso sana tadi. Betul. Kita juga tidak ingin lupakan penaja lain Sabah, yaitu Sabah Tourism yang juga merupakan salah seorang penaja untuk live streaming dan juga keamatan pada tahun ini. Kita ucapkan terima kasih kepada semua penaja dan gotong. Kita ingin bersedia untuk acara pertandingan, dan sekarang ini dewan sedang dikosongkan untuk untuk proses sanitasi bagi tujuan keselamatan. Betul, jadi untuk itu kami pun juga akan menamatkan live, tapi kita akan sambung selepas belum tamat rehat itu, belum. Nanti, kita akan rehatkan live. Kita akan rehatkan live dan akan bersama dengan kamu selepas ini, dan kali ini selepas ini kamu akan bersama dengan tiga orang host, yaitu bersama dengan Lisa lagi yang akan Lisa bersama dengan kami beberapa menit lagi lah. Jadi kita teruskan bersama dengan TV Sabah, bersama dengan saya Ojo dan saya Gotong di TV Sabah Media di bawah Bayu, penyiar resmi media sosial keamatan peringkat negeri Sabah. Jadi tahun. Jangan kamu gimana-mana. Jangan. Tunggu di sini, sana. Kita tunggu siapa yang akan menggantikan Maya Henoska pada petang ini. Siapa? Let's go.